Woyo, kita pagi ini kedatangan tamu dari Firman ya ini. Concrete Cutter FFC 400 ini seperti video yang kemarin. Kemarin yang mana? Kemarin belum subscribe ya. Kita subscribe dulu dan like dulu. Oke. Kita unboxing ini model petinya. Ini yang masih di packing peti ya. Itu kita nanti menggunakan penggerak Wema. Wih, tipe berapa mas? 390. Kita menggunakan tipe 390 atau 12 horsepower. Kenapa kita menggunakan 12 horsepower? Kenapa tidak di 9 PK seperti video yang kemarin? Karena ini yang beli uangnya banyak. Uangnya banyak. Nah, nanti kita review minus plusnya. Kita pakai 390 ya. Saya prediksi ini nanti dudukannya beda. Oke, kita buka dulu. Kita buka dulu untuk mesin. Ya, masih sama Mas Alay. Mas Alay. Oke. Ini kenapa ditutup lagi mas? Saya ganti yang lebih kecil. Uangnya kurang. Ini 270. Ini iya. Seperti yang Firman kemarin ya mas? Iya, uangnya kurang. Oh, ini tadi dapat konfirmasi lagi. Ini kita pakai 270. Kita katanya ya biasalah budget. Ada perubahan di budget. Oh, emang harganya terpaut jauh? Ya lumayan. Ini terpaut 1 juta sampai 1 juta setengah ya. Untuk 270 atau di 390. Oke. Tapi ini kita merek masih sama, kita pakai Wema. Oke, selanjutnya ini pokoknya seperti kemarin lah. Kita nanti langsung to the point proses mencobanya ya. Kita bandingkan suaranya, tarikannya, engkolannya, powernya dengan merek Firman. Oke. Saya nggak akan video pemasangan perakitan apapun. Kita langsung nanti ke uji coba mesin. A few moments later. Ini kita pakai Tokyo Jepang. 350 mili itu berapain mas? Ini berapain mas? Kurang lebih 16. Kok bisa 16 mas? Ya berapa? Ini tulisannya di sini 14 in mas. 14. Berarti kan kurang lebih. Berarti kurang. Nah, ini 14 in ya. Kurang dari 16. Yuk, kita cara pemasangannya ini di sini, di bawah ini nih, di bawah ini as. Ini nanti pakai kunci ini pakai kunci ini pakai kunci yang ini, yang luar ini pakai kunci, terus yang dalam dan yang dalam ini juga pakai kunci, pegangin pakai kunci, nanti dipentokkan ke tanah. Kalau bisa yang beton ya mas, jangan pakai tanah. Kalau tanah nanti bisa lepas. Ini jelek. Lebih bagus. Masuk. Mana sayang? Bukan masuk. Oke. Ini mentok. Nah, ini kita keluarkan. Tak ces. Nanti kalau lubangnya ini beda. Ini kita dibawakan ring bos untuk ukuran asnya. Ini ada as 2 in ya mas? Itu 1 in ya? 1 in. As 1 in sama ini berapa? 20 ya? As 20 ya. Oke, kita coba nanti mana yang cocok. Oh, ini nggak usah pakai bos ya, ini langsung selesai. PNP tajam ya mas, ini buatan mana mas, kok ada tulisannya tajam? Ini buatan dari Jepang. Tapi lisensi Indonesia. Isinya Indonesia ini, pokoknya setahu kita aja lah. Kayaknya ada tiga tajam.
Ini mereknya Tokyo, Tokyo dari Jepang, tajam dari Indonesia. Iya, ini kalau ditanya ulirnya kebalik atau enggak, Mas? Ini ulirnya enggak biasa. Ini ulirnya kebalik ya, Mas. Kalau kita mengencangkan itu arah berlawanan jarum jam. Nah, ini udah nantok ke atas. Ini nantok. Kalau mengencangkan itu sini. Ek. Untuk torsinya berapa? Oh, ini kalau ada yang tanya, ini sendal Swallow. Ini tadi dapat ya. Oke, selanjutnya kita coba untuk bunyinya mesin. Bagaimana halusnya? Perbandingan dengan Firman yang kemarin. Empty reading, kita tutup. 270 merek Wema. Ini masih sama seperti yang kemarin, nggak ada perubahan di mesin cutternya, sama persis tipe-tipenya pun juga sama. Untuk selanjutnya subscribe dan like jangan lupa ya. Oke.